Berikut ini merupakan menu rahasia Topito tersembunyi di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Vivo berikut ini. Pertama, buka yang namanya pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini, kalian pilih menu tentang telepon. Di tentang telepon ini, kalian bisa lihat di informasi perangkat lunak. Nah, kalau kalian tekan nomor build ini 6 kali dengan cepat, itu mengaktifkan opsi developer atau opsi pengembang. Kalau kalian ingin melihat menunya itu di sini, di bagian sistem, nah ini ada menu baru, opsi developer. Silakan gunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau kalian ingin menghilangkan di sini. Kemudian kalau kalian yang pakai aplikasi iManager yang ini. Nah, iManager ini banyak sekali fitur yang bisa kalian explore. Kalian lihat di bagian alat utilitas, nah di sini ada pengelola jaringan, kemudian mode game, percadangan, jadi seperti itu. Selanjutnya kalian bisa mengunci recent app dengan cara kalian pilih recent app, kemudian kalian lihat di sini, di sudut kanan atas, pilih, nah itu kan ada kunci. Untuk mengunci supaya dia tidak tertutup di background, untuk membuka di sini. Selanjutnya ada menu aksesibilitas, kalian bisa pilih pengaturan, lalu pilih pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini ada menu aksesibilitas. Kemudian cari menu aksesibilitas di sini. Nah, aktifkan tombol ini, pilih izinkan. Nah, bisa kayak dia ada satu tombol melayang di sini yang bisa kita gunakan untuk screenshot, kemudian tombol power, volume, dan lain-lain. Silakan digunakan. Selanjutnya, kalian bisa lihat kalau di Vivo Sandi WiFi itu bisa dicek WiFi yang lagi connect. Jadi kalian bisa masuk ke bagian jaringan dan internet. Pilih WiFi yang lagi terhubung di sini. Nah, ini ada opsi bagikan. Bisa kalian ini Sandi WiFi-nya terlihat sama barcode-nya. Selanjutnya kalian bisa tekan lama atau gunakan dua jari di home screen. Nah, itu ada menu yang namanya masih tersembunyi. Bisa kalian ada pengaturan layar beranda, widget, warna UI bisa kalian explore. Terus kalau kita yang pakai shortcut atau control center di sini, kalian bisa pilih icon pensil ini. Nah, di bawahnya kan masih banyak menu tersembunyi yang bisa kalian tambahkan ke atas dengan cara tekan lama, gulir ke atas. Atau kalau kalian ingin menyembunyikan yang ada di sini, tekan lama juga, gulir ke bawah. Terakhir, kalian mungkin tidak akan atau belum pernah tahu menu yang ini. Kalian buka menu telepon, ketik bintang pagar 558 pagar. Nah, dia ada menu yang digunakan untuk mengetes. Quality test. Kemudian, kalian lihat. Pilih di sini. Nah, kita bisa mengetes semua sensor ataupun fitur yang ada di HP Vivo kalian, seperti IMEI dan lain-lain. Jadi, seperti itu.